Hai, assalamualaikum semua dan selamat bertemu kembali kepada penggemar motor LC sekalian. Okeylah guys, topik kali ni cerita pasal exhaust lagi. Seperti yang dapat dilihat, saya terpaksa guna balik pada exhaust cozy ni, Foreman cozy. Seperti video sebelum ni, saya ada tukar exhaust kepada exhaust Uma Racing size 28mm, tapi prestasi dia agak kurang pun mungkin daripada segi lawas lah. Bunyi dia memang macam standard tapi dia tak berapa lawas lah buat kata orang. Contohnya video ni kat sini. So sekarang test top speed dia macam mana, boleh pergi ke tidak. Ok, ada berat sikit nak naikkan ke 100 tu. Kejar motor depan payah kan? Dia macam exhaust ni tak berapa lawas. Rasa kena usik dekat carburetor, mungkin main jet ke apa gitulah, nak kena tukar. Ok, one more time. Hey, tak boleh lah, sebu lah. Sama juga. Okey, seperti dekat tajuk, hari ni kita akan tukar exhaust yang rasa ramai yang dah tahu. Ramai dah YouTubers yang dah buat review pasal exhaust ni. Inilah dia, Espada LC135 E5. Yang ini adalah size 32mm. Okey. Okeylah, sebelum tu kita akan buka dulu apa yang ada dalam kotak. Okey, sebenarnya saya dah buka kotak ni untuk cek cukup tak cukup barang yang dibagi. Okey, sekarang mari kita buka, kita cek. Okey, pertama sekali dia ada bagi exhaust cover untuk LC. Ni kita cutting V5 . Ni kali hitam. Stainless steel manifold. Ni size 32. Bagi silencer, ni size kecil. Muffler cover warna hitam. Ni cutting LC V5. Ini satu set bolt dan nut, siap washer sekali untuk pasang pada cover exhaust tu lah. Dan last sekali dah semestinya adalah exhaust . Okey. Alright, inilah dia exhaust dia. So sekarang kita akan pasang dan kita akan test. Ini adalah silencer yang sedia ada dalam exhaust ni . Silencer ni saya ada besar sikit. Dalam dia tu ada apa dipanggil, stopper . Ni stopper. Dan di keliling dia ni semua lengkap dengan fiber. Maksudnya pengeluar dah bagi fiber stock lah orang panggil. Saya dah check tadi, saya dah buka dia senang je. Cuma nak pasang balik tu ada ketat sikit lah kat bahagian ni . Tak apa, kita cuba dulu bunyi yang ada stopper ni. Dekat bahagian exhaust ni dia dah lari. Nampak ni dah masuk habis. Takkanlah nak tarik dia belakang ni kan. Ini nanti dekat bahagian penyambung dia tu longgar. Ada tak ada, kena carilah bracket. Cabut ni ke atau tengoklah macam mana. Tak apa, yang mula-mula kita pasang dulu lah spring bar ni. Okey, satu lagi problem bila dah masuk exhaust ni, cover set belah tepi ni, belah bawah ni sangkut dekat bahagian exhaust, dia lekat. Atas okeylah boleh ngam, boleh masuk. Bawah tak boleh. Ada tak ada, kalau nak saya kena potong
bagian ni lah. Aduh, nak kena potong ke cover set original waktu tu. Okey, untuk bahagian cover set ni, bahagian ni sajalah yang kena potong. Ini pun tak berapa kemas ni, sebab yalah buat sendiri kan. Lagipun peralatan pakai apa yang ada dekat rumah. So bila kita pasang kat sini, okey, ngam. Dia tak ada sangkut-sangkut, ngam-ngam betul. Okey, satu lagi nasihat. Ni terbukti . Ini lain kali jangan buat macam ni. Benda belum siap buat, tapi mandai-mandai pasang cover set. Sekarang cover set dah cair. Ni kunci dia macam ni . Dia akan jadi macam ni. Ni bukti exhaust besi panas . Plastik cover set boleh cair. Okey, selesai sudah pemasangan exhaust saiz 32mm masuk dekat LC V1. Boleh masuk, cuma kena modi lah kat bahagian cover set sini. Ni nak kena potong bahagian ni je. Tak ada berlebih sangat. Ini pun kurang kemas. Ini pun tadi silap. Saya test start nak dengar ada bunyi-bunyi. Masa waktu pasang cover set ni habis saya. Yang part belakang ni tinggal cari yang bracket lah. Ni sebenarnya boleh masuk ni kat sini, tapi oleh kerana saya nak cepat, paras tu je lah yang boleh. Okay guys, selesai pemasangan semua. Video saya sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe. See you guys on next video. Bye bye. Assalamualaikum.